Kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan.